Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini. Hari ini kita akan bahas smartwatch terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Watch 3. Dan saya tuh sebenarnya udah cukup lama pakai Watch 3 ini, dan sekarang saya mau bahas gimana pengalaman saya pas pakai. Pertama-tama, kalau dari segi desain, Oppo Watch 3 ini tuh punya layar AMOLED berukuran 1,64 inci, yang menurut saya udah pas untuk sebuah smartwatch lah. Nggak kecil, nggak terlalu gede juga. Karena layarnya AMOLED, tentu aja layarnya ya seperti AMOLED pada umumnya. Warnanya tajam dan oke banget. Smartwatch ini juga udah waterproof, jadi buat teman-teman yang mau pakai Watch 3 ini untuk olahraga, nggak usah khawatir lagi. Saya juga seneng dengan modelnya. Strapnya ini nyaman di tangan dan bobotnya juga ringan. Dan yang paling penting, ini tuh punya desain yang cocok untuk cowok ataupun cewek. Jadi siapapun udah pasti oke untuk pakai smartwatch ini. Terus yang paling penting di bagian lain adalah bagian baterainya, teman-teman. Oppo Watch 3 ini punya baterai berkapasitas 230 mAh. Terus Oppo Watch 3 ini juga udah pakai fitur Fook Flash Charge, yang berarti pengisian baterai smartwatch itu cepet banget, teman-teman. Tahu sendirilah Fook Flash Charge punya Oppo tuh seperti gimana. Dan ngecas 5 menit aja, Oppo Watch 3 ini udah bisa kalian pakai seharian. Dan untuk pengisian 20 menit, smartwatch ini bisa bertahan selama seminggu. Nah, yang paling penting adalah saat kalian isi baterainya penuh, yang cuman makan waktu 75 menit itu, kalian bisa pakai smartwatchnya sampai dengan 14 hari dalam keadaan standby. Ketahanan baterai ini sangat penting untuk saya sih. Nah, untuk gestur-gesturnya sendiri di sini tuh, kalau misalnya kalian swipe up, itu kalian bisa langsung cek notifikasi. Ini cukup simple dan nggak perlu masuk ke satu menu tersendiri lagi. Kalau swipe down dari layar utamanya, kita langsung masuk ke control center. Di sini kita bisa ngatur brightness, nyalain mode do not disturb, nyalain layarnya sebagai center, nyalakan mode getar, dan masuk ke pengaturan lagi. Kalau swipe left sendiri, di sini kita akan buka health center. Di sini tuh kita bisa ngelihat jumlah langkah, kalori, waktu olahraga, dan jumlah aktivitas kita. Terus kalau misalnya swipe right, di sini kita bisa lihat apa aja fitur smartwatch ini, seperti mode olahraga, mode tidur, cek oksigen darah, cek denyut jantung, melihat aktivitas harian, cuaca, timer, alarm, stopwatch, pengingat minum air, kontrol kamera dan musik di handphone, center, cari telepon, dan pengaturan. Banyak banget. Jadi buat kalian yang sering lupa minum air juga kayak saya, nah bakal diingetin sama Ayang nih. Nah, mode olahraga di smartwatch ini juga banyak pakai banget, teman-teman. Sampai lebih dari 100 mode olahraga. Ini lengkap banget lah ya. Beberapa di antaranya seperti lari, jalan, sepeda, renang, badminton, basket, sampai judo dan tinju. Selama ini saya jarang nih lihat judo dan tinju ada di smartwatch, tapi di sini udah ada. Dan betul teman-teman, Oppo Watch 3 ini juga bisa kalian ajak berenang. Karena smartwatch ini udah mendukung 5 ATM water resistance, jadi aman buat kalian para perenang. Dan ini saya tahu banget nih, ini cukup penting. Karena memang sebagian besar para pengguna smartwatch ya nyari fitur olahraganya juga. Dan karena udah bisa dipakai berenang, tentu aja diajak keringet-keringetan pun udah pasti aman. Oh ya, kalau kalian tekan terus tahan lama di bagian layar utamanya, kalian juga bisa ganti watch face atau tampilan jam di Oppo Watch 3 ini. Di sini tampilan watch face yang bisa kita pilih cukup menarik dan banyak juga pilihannya. Kalau kalian pengen opsi yang lebih banyak lagi, bahkan kalian mau set foto kalian buat jadi tampilan watch face-nya, mungkin foto Ayang bisa juga. Jadi kalau misalnya kalian pakai baju yang warnanya agak terang, kalian mau sesuaiin dengan watch face-nya, semua bisa kalian atur lewat aplikasinya yang namanya HeyTap Health. Nah, ini penting juga nih untuk kalian download. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kalau kalian ngatur watch face dari aplikasi, opsinya tuh banyak banget. Oh ya, smartwatch ini juga punya fitur seperti O-Sleep, di mana smartwatch ini akan bantu ngidentifikasi gangguan tidur penggunanya untuk ningkatin kualitas tidur dalam beberapa fase. Nah, pertama itu sebelum tidur. Jadi Oppo Watch 3 ini akan mempelajari pola tidur kalian terlebih dahulu. Setelah itu akan ngasih notifikasi untuk ngingetin penggunanya menjelang waktu tidur mereka. Jadi saat kalian udah waktunya tidur, kalian akan diingetin dulu. Ya gitu. Kedua, pas kalian lagi tidur, Oppo Watch 3 ini juga akan ngawasin saat kita tidur dengan fitur Deep Sleep Monitoring, Rapid Eye Movement, ngukurin kadar oksigen dalam darah dan detak jantung, dan juga ada Snore Monitoring. Dan di sini setelah tidur, setelah dapetin data dari fitur-fitur yang sebelumnya, Oppo Watch 3 ini akan menganalisa data tersebut dan akan diterapkan di berbagai fitur saat kita tidur nih. Jadi kita tuh bisa bener-bener tahu kita ngapain aja pas tidur. Dengan catatan kalian tuh tentu aja harus pakai watchnya saat tidur. Dan tenang aja, karena watch ini juga desainnya halus, nyaman, dan
dan gak mengganggu banget, jadi aman lah dipakai tidur walaupun kalian tuh banyak gerak saat tidur. Nah, sekarang setelah kita bahas semuanya, masuklah ke kesimpulan kali ya. Dan menurut saya Oppo Watch Ring tuh ngasih fitur yang super duper lengkap, desain yang oke dan bersahabat untuk kaum cowok maupun cewek, dan tentunya gak lupa baterai yang cukup tahan lama. Soal baterai, ini adalah bagian yang selalu jadi pertimbangan dalam sebuah smartwatch sih. Dan menurut saya Oppo Watch Ring ini berhasil ngasih sesuatu yang kita butuhkan, yaitu ketahanan yang cukup oke dan kecepatan charging yang cepat juga. Dan apa saya merekomendasikan smartwatch ini? Jawabannya adalah kalau kalian lagi nyari smartwatch dengan desain kasual dan elegan seperti ini, bisa banget untuk jadi opsi. Karena dari segi fitur dan ketahanan baterai, apalagi water resistance, menurut saya udah lengkap banget nih di sini. Jadi yang paling perlu diperhatikan ya tinggal apakah kalian suka dengan desainnya atau enggak aja. Kalau suka, gaskan guys. Oke, teman-teman. Dan mungkin sekian aja pembahasan dari saya soal Oppo Watch Free ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian mau tahu lebih lengkap atau mau kunjungin website Oppo, langsung cek link di deskripsi ya. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.